TV. Nah, sekarang saya mempunyai korban lagi untuk menjawab pertanyaan yang bakal saya lontarkan kepada komunitas dari Smart Beauty. Apa kabar ibu-ibu? Baik. Semangatnya mana dong, Bu? Bandung TV, gua ringkas gitu ya. 1, 2, 3. Bandung TV, gua ringkas. Nah, sekarang sama ibu-ibu cantik di sini, saya akan memberikan pertanyaan. Pasti pada mau hadiah kan? Apalagi rezeki pagi-pagi ya Bu ya. Oke, pertanyaannya nih Bu. Tapi sebelum saya melontarkan pertanyaan, pasti ibu-ibu tahu dong suka nonton semua acara Bandung TV kan? Ya. Nah, sekarang di Bandung TV itu kan ada program Berita Sunda, yaitu namanya Tangarapan Sundan, di mana semua beritanya tetap sama dalam konten bahasa Sunda. Pertanyaannya yang pertama, program acara apakah di Bandung TV yang memberikan info tentang berita Sunda? A. Tangarapan Sundan, B. Mandalawangi. Ini ada yang ngajung ini. Oke, saya ulangi clue-nya ya. Jadi di Bandung TV ada beberapa program, ada program penyajian berita Sunda yang namanya itu adalah program Tangarapan Sundan. Juga ada program musik-musik Sunda, yaitu video klip tentang musik Sunda yang dinamakan itu nama programnya Klip Parahyangan. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, program berita apakah yang menyajikan berita-berita Sunda di Bandung TV? A. Tangarapan Sundan, B. Mandalawangi. Ini ada yang ngacung. Harus ngacung dulu. Oke. Bareng-bareng. Tangarapan Pak Sunda. Betul. Siapa ibu namanya? Dokter Yani. Yani. Yani dari Smart Beauty. Kak, tadi pertanyaannya apa? Mandalawangi. Jawabannya apa? Tangarapan Pak Sunda nih. Apa itu teh Bu? Berita tentang apa? Ya berbahasa Sunda. Selamat ibu. Oke. Pertanyaan kedua. Ibu pasti mau kan? Pertanyaan kedua adalah, program apakah yang menyajikan tentang klip-klip Sunda di Bandung TV? A. Reaksi, B. Klip Parahyangan. Fuji. Style rambutnya sama ya. Apa jawabannya? B. Klip Sunda. Bukan. Klip Pasundan. Oke, gak apa-apa, beda sedikit ya. Silakan. Terima kasih ya. Wah, semangat ya ibu-ibu. Bandung TV. Kami dari tim Preniak Bandung mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bandung TV yang ke-11. Bandung TV, warikas. Nah, tadi sama Mojang-Mojang Gelis Bandung, sekarang saya ada korban selanjutnya, yaitu Bapak bersama dua orang anaknya. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Dan Bapak siapa, Maaf? Dengan Bapak Wigi. Bapak Wigi. Siapa namanya? Dinto. Bapak Wiki, Hinto sama Windy ya. Bapak tahu Bandung TV kan, Pak? Tahu. Nah, sekarang ini Pak di Car Free Day Dago adalah perayaan hari jadinya Bandung TV yang ke-11. Ya. Nah, saya akan memberikan kuis sama Bapak. Ya. Oke, pertanyaannya Pak ya. Simak ya, Dek ya. Pertanyaan pertama yaitu di manakah alamat Bandung TV? A. Jalan Pacuan Kuda nomor 63 Bandung, B. Jalan Antapani. Jalan Pacuan Kuda. Betul. Apa itu, Pak? Stadion apa? Yang A atau B? Yang A. Betul. Selamat untuk Bapak Wiki. Silakan, Pak. Oke. Sekarang adanya yang jaya mau hadiah enggak? Enggak apa-apa, sana. Tadi kan Kakak udah ngasih clue nih. Nah, sekarang pertanyaannya. Tanggal berapakah Bandung TV berulang tahun? A. 3 Januari, B. 14 Februari. 3 Januari. Betul. Selamat untuk Ade Windy. Terima kasih ya. Ya, selamat buat Bandung TV yang ke-11. Kemudian mudah-mudahan di usia yang ke-11 semakin dewasa, memasuki area lebih maju. Dan juga kepada semua kru di Bandung TV lebih maju lagi. SMK Negeri 6 Bandung memberikan satu harapan besar kepada Bandung TV termasuk warga kota Bandung. Yang mana di usia ke-11 bisa memberikan kontribusi pendidikan, memberikan satu penjelasan tentang pendidikan, penerangan terhadap masyarakat lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir saya mengucapkan sekali lagi, Bandung TV semakin maju, Bandung TV semakin semakin inovatif, kemudian edukatif. Dan saya ucapkan
atas nama warga SMK Negeri 6 mengucapkan Bandung TV Waringkas. Nah, bisa dilihat ya pemirsa, semua komunitas yang tergabung dalam acara kita ini memungut sampah-sampah yang berserakan di jalanan Car Free Day Dago ini. Supaya Car Free Day Dago ini, setelah kita melakukan acara ini, tetap dijaga kebersihannya oleh Bandung TV tentunya. Nah, ibu mungut lagi sampahnya di sini. Ibu udah mungut sampah, Bu? Apa? Udah mungut sampah? Udah. Nah, dengan ibu siapa? Ibu Yaya. Yayan. Ibu kalau mungut sampah ya, semuanya di sini nih, Ibu ada sampah kita pungut. Ah, itu. Ini yang mungut sampah bakalan dapat hadiah dari saya. Amin. Oke. Okay. Ayo, ayo. Semangat buat mungut sampah, Bu ya. Nih sampah-sampahnya Bu berserakan di sini. Sampah kebersihan dari Iman. Sangat terlihat begitu semangatnya para komunitas yang tergabung di sini pada mengumpul sampah untuk menjaga lingkungan di Car Free Day Dago. Oke, Ibu, silakan hadiahnya. Ya, ya Ibu. Pemirsa Bandung TV, sekarang saya bersama ibu-ibu cantik dan kulit-kulitnya yang sangat bersih dan putih ya. Dengan ibu siapa ibu, mohon maaf? Dengan ibu Ai. Ibu Ai. Dan ibu-ibu siapa? Saya Bu Sofi. Bu Sofi. Ibu. Pada baik semuanya kabar ibu ya? Alhamdulillah. Nah, ibu dari Glutaskin Miracle ya bu ya? Betul. Ibu tahu, maaf. Ibu ada di Car Free Day ini dan gimana sih tanggapan ibu mengenai Bandung TV mengadakan acara HUT yang ke-11 di CFD ini? Sangat seru ya, dan buat orang-orang tuh pada hadir ke sini ya. Terus kita harus support acara ini. Ini kan Bandung TV, kita harus support Bandung juga berarti ya. Oke. Enggak saya enggak tahu. Okay. Baik, ini sekarang ibu pesan-pesannya buat Bandung TV apa? Karena Bandung TV sekarang udah 11 tahun, apa bu? Pesan doa-doanya gitu. Oh ya, semoga semakin jaya, semakin bermakna buat apa masyarakat Bandung khususnya. Terima kasih ibu. Ya, semoga Bandung TV semakin jaya. Bandung TV Waringkas. Ya, pemirsa, sekarang saya sedang bersama ibu-ibu hijabers cantik. Apa kabar, Ibu? Alhamdulillah, baik. Ibu, gimana tanggapan nih acara Bandung TV yang 11 ini? Meriah untuk senamnya, oke. Kebetulan kami dari komunitas Senam Bugar Parahyangan. Kalau Ibu sendiri? Mame juga meriah buat Bandung TV. Oke. Okay. Oke. Sebelumnya, dengan Ibu siapa, maaf? Reni. Ibu Reni. Fiji. Ibu Reni dan Ibu Fiji. Tadi udah ikutan senam sama gerakan pungut sampah juga ya Bu ya? Wah, udah kelihatan, Ibu udah keringetan, tapi masih tetap semangat. Oke, saya punya pertanyaan. Yang pertama, ini mah menurut Ibu aja ya. Program apa yang paling Ibu favorit, terfavorit di Bandung TV dan siapa hostnya? Hostnya lupa, kalau itu sukanya lagu-lagu Sunda sih. Ada Rika, ada Enci, Teh Asri Cahyani, terus ada Inong. Teh Asri Cahyani, Inong. Ya benar, semuanya juga program itu ya. Oke, kalau ibu sendiri program yang favorit apa sih bu? Olahraga. Siapa bu hostnya? Betul. Siapa? Saya siapa namanya? Lupa. Ibu tahu saya tapi nggak tahu namanya. Ya ibu kenalan dulu. Saya Dewi Pratiwi. Oh iya ya katanya. Oke ibu, selamat. Hadiahnya ini untuk ibu. Dan ini untuk ibu. Selamat bu ya. Makasih ya. Oke, untuk Bandung TV mana semangatnya bu? Kalau saya bilang Bandung TV, Waringkas, oke? Bandung TV, Waringkas. Nah, tadi begitu hebohnya dari para peserta gerak jalan My BPR dan juga PD Kebersihan. Sekarang saya mau tanyakan kepada masyarakat yang ada di CFD ini. Halo tata-tata cantik. Nah, lagi pada ngapain di sini? Lari? Iya lari, sambil jalan-jalan. Oke. Teman-teman juga. Wah, mojang-mojang Bandung nuga rilisnya komode iya teh adalah pemandangan di pagi hari. Oke, abis dapat apa aja nih? Belum. Oke. Okay. Masih nunggu tim kita belum pada datang. Nah, sekarang siapa yang mau hadiah? Semuanya. Semuanya mau dong ya. Oke, okay. Saya punya dua pertanyaan. Yang bisa menjawab akan dapat hadiah dari saya, oke? Okay? Oke. Pertanyaannya pertama,
Berapakah usia Bandung TV pada tahun 2016 sekarang? A. 11 tahun, B. 1 tahun. Siapa yang bisa jawab? 11 tahun. Ini yang acung, ini yang jawab. Jadi yang mana ini? Yang jawab. Oke. Okay. Siapa namanya teh? Alima. Alima dan yeah. Masih ke sekolah atau kuliah? Kuliah di mana? LP3I. Oke, okay, apa jawabannya tuh tadi? 11 tahun. Ye, yeah, silakan. Wah, bisa cantik-cantik ya. Oke, okay, pertanyaan kedua ya. Siap-siap. Yaitu harus acung dulu baru jawab pertanyaannya, oke? Okay? Yang kedua, siapakah nama Gubernur Jawa Barat sekarang? A. Belum. A. Ridwan Kamil, B. Ahmad Heriawan. Ridwan Kamil. Salah. Tata kayaknya belum sarapan ya, kayaknya belum sarapan. Oke, okay. Siapa Ahmad Heriawan? Namanya siapa teh? Puri. Dari apa maksudnya? kerja. Ahmad Heriawan. Betul. Selamat untuk Teh Furi. Ini hadiahnya. Wah, terima kasih ya untuk Teteh-teteh Mojang Bandung dan selamat untuk mau selfie-selfie atau belanja ataupun olahraga kembali. Oke? Okay? Ya. Kami dari Wardah mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-11 untuk Bandung TV. Semoga makin jaya. Yeay.